Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya sekali lagi, Azhar, di channel APM TV. Dan sebelum itu, sekejap ya. Tada! Okay guys, kali ni aku nak bawa korang satu lagi lokasi yang menarik dan bersempena dengan musim durian yang telah pun kunjung tiba. Dan kali ni aku berada di satu lokasi yang sangat-sangat menarik, iaitu tempat tumpuan pelancongan, iaitu di Prisis Milan. Dan aku kini berada di My Farm Outlet Kasi Prisis Milan Putrajaya. So guys, jom aku tunjukkan korang satu lagi lokasi tempat menarik untuk kita makan durian. Ke sana. Di musim buah-buahan telah tiba, iaitu terdapat buah-buahan seperti rambutan, durian, dan para pengguna boleh menggunakan kesempatan ini untuk datang ke sini untuk dapatkan bekalan buah-buahan, terutamanya raja buah durian dengan harga yang berpatutan. Sambutan kepada ke atas My Farm Outlet ini adalah amat menggalakkan, dan kita mengharapkan supaya para pengguna kawasan ini terus memberi sambutan, memberikan galakan kepada pengguna, kepada pembeli-pembeli dan usahawan-usahawan ini untuk mendapatkan bekalan mereka di tempat ini. Okey guys, dan kali ini ya kita dah masuk kepada musim durian dan banyak ya pilihan-pilihan, dan juga pastinya ada peminat-peminat di antara anda yang sedang mencari, wah, kat mana nak makan durian, kan? So, dekat sini, ya, iaitu di My Farm Outlet Kasih yang terletak di Putrajaya, di stall durian My Farm. Kat sini ada tiga jenis durian. Durian D13, IOI dan juga Musa King. Jadi, kepada peminat-peminat di luar sana sedang mencari kat mana lokasi nak makan durian, inilah. Itulah, lokasi ni memang dah lama tahu sebab biasa beli barang dapur kat sini. Tapi itulah, yang pasal durian ni first time tahu actually tahun ni. Saya dapat tahu ni pun sebenarnya daripada saya punya perisik kaki durian saya, isteri saya lah. Durian kampung pun kita belasah, tapi kalau dah dapat pilih macam ni, baka baik punya orang kata, yang klon baik kan, D13101, ni yang manis-manis, yang lemak ujung ni memang favourite lah. Jom datang ke My Farm, di My Farm Durian di Putrajaya. Ini special, diorang bawa Musa King, memang tak kecewa punya. Kalau tak pun diorang ada D13101, yang ni memang yang terbaik punya, memang takkan kecewa punya. Okey bang, tadi saya tengok abang dengan pelanggan lah macam berpantun-pantun pula. Biasanya orang piaga apa ni, durian ni dia ada pemanis dia, tapi dia pemanis dia boleh macam. Okey bang, macam mana abang promote dengan pelanggan tadi bang? Okey, terutamanya ramai pelanggan yang ingin tahu bagaimana rasa sebenar setiap jenis durian yang ada, yang kita jual di My Farm ni. So, kita ada tiga jenis, terutama IOI yang popular, dan D13 yang paling terbaik adalah Musa King. Amin. Ya, saya cuba ini. Allah akan tengok ni. Ini fresh lagi ni bang. Buah baru ni. Buah baru bang. Yeah. Kata orang tu baru jatuh.
Nampak baru dia tu. Nampaknya. Kita cuba. Tak sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Musangki ni? Mengecik rasa dia. Mengecik rasa dia. Okey, biasanya musangki ni bila kita macam ni buah baru eh. Ya. Kita boleh rasa dia punya texture dia. Ya, betul. Dia agak pekat. Texture dia pekat. Dia tidak lebih lagi. Dan juga macam biasa buah dia agak besar. Dan kalau kau nak kita tengok sekiranya Musang King ni contohlah buah yang baru ni dia tak terbuka bahagian bawah dia ni. Okey. Kalau kita boleh tengok, kita tunjukkan yang besar. Yang belum buka. Okey. Kita ambil contoh. Okey. Bahagian sini ni Musang King dia macam ada tapak Sulaiman. Oh. Untuk maklumat. Beza dia. Okey, ada beza tapak Sulaiman. Yang kita tertipu pula kan. UI dia katanya Musang King. So dia tak pecah. Tapi sekiranya dah pecah tu mungkin dah tak fresh lagi. Boleh makan tapi tak fresh. Kalau dapatkan yang belum pengguna-pengguna yang merasainya. Wow. Pasti jatuh cinta. Ya, pasti jatuh cinta. Wow. Itu dia, tengok tu merecik. Tengok. IOI ya. IOI. Indah orang. Indah. Jom kita cuba. Cuba kita rasa. Saya ambil ini ya. Ya, boleh. Nampak. IOI dia berbeza berbanding Musang King tadi. Dia punya kulit lebih lebar ya, dan juga lebih banyak isi, dan biji dia kecil, dan rasanya pula adalah nice forever. Sedap. Lebih bergas tetapi manis, berlemak, madu. Itu yang penting ya. Bob tu lalu belakang pun Mama tu lalu lah. Sebelah pun buat tak tahu. Jom kita cuba, Pak. Okey. Okey. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okey, guys. Nak tunjuk. Ini dia. G13. Bukan kaleng-kaleng ni. Nampak? Yeah. Ambil saja dari tempat tidur dia. Jadi macam ni. Nampak? Maksudnya adalah banyak isi. Isi yang tebal. Betul. Lemak. Ada sedikit pahit. Dan juga manisnya. Jadi ketiga-tiga rasa ni lengkap. Macam mana dengan sambutan kawasan penduduk Putrajaya? Alhamdulillah, buat masa sekarang ni kita dah 3 hari start bermulanya musim durian ni. Sambutan begitu menggalakkan. Memang terbaik. Sebab yang pertama dari segi harga dia. Yeah. Harga dia memang kita buat promotion ke, yang berbanding dengan harga luar tu kita lebih rendah. Dan kualiti dia memang cukup kita jaga. Yang kita titik beratkan dari segi kualiti. Kita tak mahu nanti durian yang kita buat tadi ada yang sebagainya ataupun tak masak. Jadi dekat sini orang tak pernah tahu money back guarantee. Kalau money back guarantee maksudnya kalau kita pergi Muhammad Khairul Zarim dari Presiden 11, Putrajaya. Daripada kawan, promosi daripada kawan dalam WhatsApp, actually. Dekat sini, yang menarik satu sebab saya tinggal di Presiden 11, di berhampiran. Kedua, promosi orang cakap buah-buahnya segar. So far tadi saya beli dalam 4 biji IOI, 3 biji di tetin. Mula-mula ingat nak beli 2 biji dia IOI. Lepas tu tengok buah cantik tu, minta tambah lagi 2 lah. Alhamdulillah buah baru sampai. Jom-jom datang kat sini. Mana nak cari durian masih MCO kan? Buah pun cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jom beramai-ramai datang ke Maifa Maulid Khasdeh Putrajaya untuk menikmati buah-buah tempatan seperti durian dan cempedak dengan harga yang berpautan. Okey, kita ada buah durian, 3 jenis durian iaitu D13, Musang King dan IOI dengan harga yang berpautan. Sekilo 29 untuk IOI dan D13,
Musang King Grade A49 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhampiran dengan Putrajaya seperti Bangi, Kajang, Puchong dan sebagainya, jom ramai-ramai menghadiri ke Maipa Maulid Kasih Putrajaya untuk menikmati buah-buahan segar daripada ladang. Okay. Itulah dia sedikit penerangan dan juga perkongsian saya. So jangan lupa guys, jangan lupa untuk datang dekat sini Durian My Farm. Okey, dapat dekat sini hanya di Presin 9 Putrajaya. Walaupun kita ya menghadapi musibah dan juga COVID-19 ini, tetapi jarak di antara kita jangan dilupakan. Okey, dan datang ke sini makan dengan harga yang berpatutan dan pastinya segar daripada ladang. Saya sekali lagi Mama Azhani melaporkan Raya Durian untuk anda. Dan sebelum kita melaporkan tirai, jangan lupa pakai face mask ini. So, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.